Rekomendasi bakso kampung yang jualannya itu dari tahun 87. Ini legend banget di Pringsewu guys. Dan bakso ini juga terkenal enak nih. Lokasinya pas banget seberang SMP Negeri 2 Pringsewu guys. Nah depannya ini ada perempatan. Pas banget di perempatannya yang warung warna hijau ini nih. Nama baksonya itu bakso Lepoying. Nah ini Lepoyingnya guys. Beliau legend banget di Pringsewu. Dan pelaganya sudah banyak banget. Telur 1, 2. 2 mangkok. Ngakak guys, ternyata Lepoying ini juga seneng di videoin. Ini baksonya guys, ada bakso kecil, ada bakso urat, ada juga bakso telur. Jadi per porsi itu guys, ada bakso gedenya 1, ada bakso kecilnya 4, dan juga dapat tetela juga gaji. Nah ini gua tambah pakai bakso telurnya guys, biar makin mantep karena gua lapar banget nih. Bakso Poying, ini Lepoyingnya nih, lihat nih. Halo Padi, halo, itu halo. Kamera. Kita cobain baksonya guys, ini bakso legend banget dari aku zaman kecil. Kayaknya aku belum lahir juga sudah ada. Mantap, seger. Le, harganya berapa Le, proporsi Le? 15. 15.000. Nah aku mau tambah urat berarti piro? Tadi 22.000. Jadi guys, per porsi itu 15.000. Dapat urat 1 sama yang kecil 4. Terus kalau tambahin 1 yang gede jadi 22.000 tambah 7.000. Ini lengkap ada tetelannya tuh. Tetelan sama gaji. Sore. Mau udah fry atau apa anu? Aman fry lah. Bagus. Tipe bakso urat yang lembut. Nah, ini yang uratnya guys. Isiannya itu lumayan banyak uratnya. Rasa dagingnya juga lumayan berasa banget guys. Kalau menurut gua sih ini worth it banget sih. Nah sekarang coba gua belah yang telur guys. Jadi telurnya tuh utuh guys ya, telur bulat. Ini lumayan gede telurnya. Pas digigit mak krenyes. Aduh ini enak banget sih. Bakso kampung yang rasanya gak kalah enak sama bakso-bakso lainnya. Rating dari gua dapat 8.5/10. Pokoknya kalian kudu cobain deh bakso Poying yang lokasinya di Pringombok, seberang SMP 2 Pringsewu. Jangan lupa cobain.